Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bisa hadir dan berkumpul di kediamannya halamannya Mas Rukun Arwana dalam rangka silaturahmi dan dalam rangka pengenalan tentang tanaman kelapa. Tapi sebelumnya saya mohon maaf pada ibu-ibu bapak-bapak yang sudah hadir di sini atas waktu yang disediakan untuk mengikuti aktivitas tentang pelatihan bonsai kelapa. Alhamdulillah hari ini sudah terkumpul ya ibu-ibu kepada RT 25 untuk mengadakan pelatihan dan pengenalan tentang bonsai kelapa ya. Nah, ini pengenalan bonsai kelapa ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Isa ya yang telah memberikan tempat dan Mas Kupel Arwana, dan lebih utama lagi saya ucapkan terima kasih kepada dompet kelapa ya Bapak Irsan dan Bapak Iksan yang mungkin dalam perjalanan karena biolah yang memberikan saya yang memberikan spot ke syukur bonsai tinggi ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya teman-teman ibu-ibu bapak-bapak yang hadir di sini bisa menambah motivasi dan semangat untuk saya sendiri dan untuk khususnya warga RT 05 di mana ibu-ibu ini belajar tentang bonsai kelapa dan satu tentang tanaman bonsai kelapa dan kedua tentang perawat bonsai kelapa. Saya rasa itu aja pengenalan tentang bonsai kelapa. Yang saya lakukan adalah hari ini kita akan melakukan pelatihan-pelatihan tentang tanaman bonsai kelapa itu kita menanam ya. Setelah menanam nanti kita akan ajarkan bagaimana cara menanamnya. Rasa itu aja sambutan dari saya. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau ditanyakan dengan kita tanam di media air. Cara memilih cara memilih ini ya kelapa ini kan untuk bonsai ini nggak sembarangan kita memilih kelapanya kan pasti dilihat bagaimana cara memilihnya supaya ini bonsai ini bisa tumbuh dan hidup gitu loh. Kalau sembarangan aja kan kadang-kadang kurang begitu bagus ya hasilnya. Tapi gimana cara memilih bahan atau calon bonsai ini yang bagus, misalnya kelapanya bagaimana, kelapa gitu. Apa yang bagus itu kelapa yang bagaimana, siap. Terus jenis kelapa apa yang bagus itu, mau gitu, ya. Diberikan penjelasan. Gitu. Ya, nah untuk terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Pur. Ciri-ciri bonsai kelapa atau kelapa apa aja ya, seperti kelapa hijau, kelapa sayur, yang penting kulitnya sudah berwarna kecoklatan atau sudah tua. Ya, itu bisa ditanam. Ya, ciri-cirinya seperti itu, sudah tua dan masih ada air dalamnya, ya. Ya, saya kan yang sudah tua tapi enggak ada airnya dalamnya. Nah, itu yang enggak bisa. Yang ada airnya baru bisa tumbuh tunas. Jadi kalau tua masih ada airnya? Masih ada, karena ini sudah di pernis, ya. Ini nama kelapa gading original, ya, tidak kupas kulit sama sekali. Ini kelapa gading dan berwarna oranye. Dan ini usia kurang lebih 2 bulan. Ya. Yang hijaunya, yang hijau kasih tahu kalau yang hijau. Nah, ini jenis kelapa gading dan yang pot itu loh. Ah, itu ya, itu hijau. Ya. Ya, ini jenis kelapa gading juga. Nah, yang ini jenis kelapa gading. Terus yang ini kelapa hijau. Ya. Kelapa apa aja bisa, ya. Yang penting untuk tanaman bonsai kelapa adalah hal yang mudah. Kenapa saya bilang mudah? Tanaman ini bisa taruh di dalam rumah, di luar rumah. Masalah bonsai ini, itu beli di mana bibitnya? Itu kemarin saya order di daerah Cilacap, ya, Jawa Tengah ya. Nah itu yang saya beli kemarin order di Cilacap, alhamdulillah. Target saya semua total 300 biji ya, 300 biji buah kelapa. Dan saya saat ini tahap pertama dan kedua sudah dapatkan 60 buah kelapa yang saya tanam. Dan insya Allah target saya juga ini target 6 bulan sudah siap di order dan siap dijual. Ya, sudah ada yang ya tinggal kita support terus dari masyarakat RT 05 khususnya ibu-ibu ya, ibu Dawis yang selalu membantu dan selalu memberikan
motivasi ke Sukur Bonsai TV. Itu kelapa itu? Yang mana? Itu kelapa itu. Itu kelapa apa? Licin banget. Itu kelapa batok ya? Kalau dikeramakin beli. Dan yang ini mas, masalah harga ya. Sensitive. Ini jenis kelapa albino, ibu-ibu nih. Ini jenis kelapa albino, usia 2 tahun, ya. Ini kalau saya jual per pelepah saya hitung, ini 150 per pelepah karena sudah pecah daun. 150 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 150 kali 6 udah berapa? Ya itu kalau jual hasilnya lumayan. Kelapa biasa, ini jenis kelapa albino ya. Jenis kelapa albino. Kalau kita rupiahkan bisa mencapai harga di atas 1 juta kalau yang hobi ya. Kalau yang gedean ya 5. Yang paling banyak. Ya. Orang bule semua ini. Iya. Ya ini sengaja saya pernis. Nah ibu-ibu ini usia 2 bulan ya. Ini saya bentuk gaya nungging. Jadi saya pernis. Ini kalau saya jual di atas 100. Ya karena belum pecah daun dan masih bahan. Ini saya jual yang bagi yang suka di atas 100. 100 pun saya lepas. Oh itu kalau belum pecah daun? Ya. Ya. Ya, ini usia 2 bulan. Yang ini, maaf. Dan yang ini usianya 0 bulan ya, sudah tumbuh tunas nih. Yang 0 bulan ya, dari 0 saat tanam. Bantu partisipasi supportnya Sukur Bonsai TV. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada ibu-ibu, pada Mas Agus semuanya yang ada di sini, khususnya para petinggi Dompet Duafa, Mas Irsyad ya, Pak Iksan. Insya Allah dalam perjalanan nih dan menuju ke Cipete ya. Sudah mau nyampe. Tadi barusan telepon dalam perjalanan. Ya, gini. Enggak usah kayak begini aja. Gini aja. Nah. Keras nih. Orang lagi make up.